dinamakan sebagai orang munafik di kalangan Bani Israel. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Ayat 88 sampai 91 surah Taha. Sambung daripada kisah ataupun perkara yang berlaku sebelum daripada ni, iaitunya hubungi dengan Nabi Musa turun daripada Bukit Tursina bawa ajaran Allah yang dipenuhi dengan Taurah, iaitunya ajaran-ajaran yang Allah Ta'ala royak kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tanda apabila turun mari tengok di tepi bukit orang-orang Nabi Musa ni, iaitunya puak-puak Bani Israel sudah pun semua anak lembu, patung anak lembu yang di apa ni, yang di keruh oleh seorang manusia namanya As-Samiri, yang dinamakan sebagai orang munafik di kalangan Bani Israel pada zaman dahulu, zaman itu. Maka Tuhan pun royak hubungi dengan patung anak lembu sat ni. Fa akhraja lahum 'ijlan jasadan lahu khuwar. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu seekor anak lembu. Jadi pakak waktu bek belako kakah mah. Orang tu sikit, orang ni sikit. Mari bakar, bakar nak jadi hancur lemak. Maka boleh buat seekor anak lembu yang puak-puak dia pahal katanya. Inilah sebagai lambang ataupun sanyalak untuk nak sembah, untuk nak sujud. Yang bertubuh lagi bersuara. Iaitu nampak bentuk jelas-jelas. Abdullah bin Abbas royak di dalam tafsir katanya, anak lembu ni dibuat ada lubang daripada lubang punggung dia pergi kepada lubang hidung, lubang mulut. Apabila dia letak tempat tinggi tu, angin masuk ke lubang hidung ataupun masuk ke lubang punggung, maka bunyi suara. Bunyi wow, wow, wow. Ha ni, wallahualam lah, dia buat lagu mana. Siapa kau anak lembu tu sana, dia buat daripada mah ataupun perhiasan, ada suara. Maka itulah. Samiri pakat royak kepada orang ramai katanya, ni lah Tuhan kita yang sebenar. Sebenarnya Tuhan hak duduk depan kita ni lah yang sepatutnya kita sembah. Jadi orang ramai pun pakai sembah patung anak lembu sebab bunyi suara. Ha ni di apa? Dipesung ataupun pampuan oleh Musa, oleh Samiri. Sehingga orang ramai pun pakai turuk belakang. Terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman adik bawah ni 90. Yakni Samiri membuat untuk mereka patung anak lembu supaya mereka menyembahnya. Patung itu dibuat dengan satu cara mengeluarkan suaranya dari angin yang bertiup ke dalam rungganya. Rungga-rungga ni maknanya ada tempat kosong, maknanya ada lubang kok tu, lubang kok ni. Ha ni pisik tu heavy kepada dia ni. Pandai buat pada waktu tu. Siapa kau patung anak lembu pun boleh bersuara. Ha, terus bak angin masuk. Lalu mereka, mereka siapa tu? Di sini maksudnya Samiri dan orang-orang yang bekerja membuat patung itu berkata, ini ialah Tuhan kamu dan Tuhan bagi Musa.
Jadi orang ramai pun kena menipu. Tu kena menipu. Ya orang ramai, sebab saya dekat rakyat 2-3 hari lepas. Ya orang ramai ni, dia turut. Ketua kata lagu mana, pemimpin kata lagu mana, dia bakal turut. Apa? Gitulah. Tetapi Musa telah lupa. Ni Samiri kecek. Rakyat kepada orang ramai, orang-orang kerja dia katanya. Musa terlupa dah hak sebenar. Nah, yakni apa? Mereka mengatakan Nabi Musa lupa bahawa inilah Tuhannya. Lalu ia pergi mencari Tuhan di Gunung Tur Sina. Ni kena duk jual ni Nabi Musa. Tekah mula-mula tu kena duk jual dengan Fir'aun. Fir'aun mati dah. Habis dah. Kisah hak dia ada dalam surah Taha ni. Ketika Nabi Musa selamat di tebing sana, Fir'aun pun mati dalam laut. Habis dah. Kitab Taurah Allah Ta'ala wui kepada Nabi Musa ni setelah Fir'aun mati. Setelah Fir'aun mati. Tapi kena duduk jual besar dengan puak Bani Israel yang kerah pada. Kego tu, kego ni, kego tu, kego ni. Banyak. Sehingga Nabi Musa mati. Bani Israel tak habis lagi kisah dia. Nah, gitulah. Tuhan bertanya. Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum dharra wa la naf'a. Ni soalan sini bukan nak kepada jawapan tapi nak keratun kuam rusik. Iaitunya patut ke mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka. Kalau kita kiyah mudah-mudah supaya tokong hak manusia duk buat zaman-zaman dulu sampai ke zaman lah ni. Tokong kena duduk dalam aibah. Jadi situ. Ha. Kalau manusia pakai mikir sikit, benda hak aku duk sembah. Kadang-kadang duk dalam api, bakar rumah terbakar. Aibah besar mari, pak tokong duduk cokor situ tak boleh buat apa. Aku duk sembah kau. Diri dia sendiri pun tak boleh nak tolong. Ha, tapi kalau kita kecek lagu ni dalam sangkum yang akan jadi musuh, akan jadi besar. Orang-orang yang duduk semua tak kong, dia katanya kita diam, kita dumin, dutuk agama dia. Tapi hakikatnya sebenar, macam tu. Kalau zaman-zaman dulu orang buat tak kong daripada batu, kayu, supaya zaman Nabi Nuh. Belum pada Nuh lagi. Belum pada Nabi Nuh ni orang semua tak kong dah. Sebab itulah ketika Nabi Nuh duk dakwah, puak-puak dia kata lagu mana? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra. Tengok. Nama tokong belakang itu sebut dalam Quran. Puak-puak dia ayat katanya, jangan tinggal tuhan-tuhan kamu. Maknanya tuhan kita, tok nenek kita duk sembah mari lamu sejamirah. Jangan duk tinggal. Jangan tinggal ke apa? Hak duk sebut sat ni. Waddan suwa'an yaghuth ya'uq nasr. Nama tokong belaka tu. Tokong ni asal-asalnya adalah orang-orang soleh, orang-orang berjuruh. Tapi anak cucu mari buat patung. Pasal nak ingat kepada tok nenek zaman dulu. Oh, inilah muka tok nenek. Lama-lama kau duk jamuh. Jamuh. Pagi petai. Lama-lama sembah. Mari di zaman Nabi Musa ada dalam surah lain. Surah Al-A'raf dan surah lain-lain, kaum Bani Israel raya kepada Nabi Musa, ija'al lana alihatan kama lahum aliha. Hei Musa, aku buatlah seko kepok kita. Buat tokong seko. Sebab apa? Sebab Bani Israel dia pergi tengok orang dok semua tokong pada satu pika. Dia tengok, nampak sedap. Tokong dok depan. Gini, raya ke Nabi Musa. Musa, aku cari seko. Kami nak sembah. Nabi Musa mengucap panjang. Masya Allah. Kamu tak tahu ke? Allah Ta'ala satu dan tidak boleh tengok dengan mata. Nak yakin kepada puak-puak Bani Israel. Tapi, helok lagu tu. Ninglah peluang bagi puak-puak Bani Israel ketika Nabi Musa naik Bukit Tur Sina 40 hari. Puak-puak dia dah okat halurah. Kalau gitu, Musa tak ada ni, kita buat lalu. Buat apa? Buat patung anak lembu. Itulah. Bila kita tengok dalam ni tak?
patung anak lembu tu saat ni, jadi boleh boleh ada suara pula. Lebih berasa lagi katanya, hak ni lebih keramat, lebih molek. Lalu tu lah, apa? Tuhan tanya di sini, dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka. Tak tengok kau, tak fikir kau, anak lembu tak boleh kecek, tak boleh gerak, tak boleh apa. Mari ayat yang ke-90. Tuhan kait, apa? Kait kisah ni dengan saudara Nabi Musa, iaitu Nabi Harun. Ia tekah Nabi, kita tahu belakang dah ni. Belong pada Nabi Musa nak naik ke Bukit Tur Sinai, ia bersedah kepada Nabi Harun. Rung, mencara molek dah. Mencara molek kau puak-puak ni. Nabi Harun pun sanggup. Ya, 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 tak apa, tak apa, tak apa. Nak cara. Tapi, power Nabi Musa dengan Nabi Harun ia tak serupa. Nak ayat tanya, palang amnat Nabi Musa ni. Sifat kepimpinan duduk di dia. Nabi Harun ni, ia lemah sikit. Bukan arti katanya dia bukan rasul. Ya rasul juga, tapi power tu, dia kuat di Musa. Nabi Harun, Nabi cakap dah royak. Jangan. Kita nak patuh kepada ajari Allah. Dengar, ingat molek. Musa royak siap dah. Belum pada yang naik bukit Tur Sinai, ia besar kepada puak kita suruh duduk molek. Tapi Masya Allah, puak-puak ni, dia tak dengar wah Nabi Harun. Dia buat juga. Buat. Siapa rasa kuam samrit? Boleh sembuh patung anak lembu. Tu hai ayat dari ayat yang 90. Ni? Dan demi sesungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu. Katakan tu, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu. Ya, tu. Dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Oleh itu, ikutlah daku dan taatlah akan perintahku. Ini pesan Nabi Harun, royak sebagai nasihat kepada orang ramai. Tapi, qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilayna Musa. Ini jawab apa puak-puak dia? Jawab apa puak-puak Bani Israel? Dia kata kan? Mereka menjawab. Cuba dengar lah. Sini ada satu perkataan iaitu akifin. Akifin artinya iktikah. Nah, cuba kita tengok dah. Mereka menjawab, kami tidak sekali-kali akan meninggalkan penyembahan patung ini. Bahkan kami akan tetap menyembahnya. Hingga Nabi Musa kembali kepada kami. Ini ketika Nabi Harun kecek. Puak-puak dia rakyat katanya, kami sentiasa nak duduk iktikah dengan tokong ni. Akifin. Akifin bermaknanya nak gi nop-nop, nak gi duduk dia. Nak gi teriak kalau kita kecek mudah-mudah. Nak gi mitok gapo-gapo nga patung anak lembu ni. Ha tu sebab tu Tuhan royak perkataan akifin. Akifin bermaknanya nak duduk pasal duduk dia, nak sembah. Nak duduk teriak, nak mengadu ha gapo kepada anak lembu. Supaya juga dengan kita iktikaf. Orang iktikaf ni pasal bukan duduk yoye yoye hohe hohe dah. Iktikaf ni pasal kang tua eng we duduk dia dalam tempat ibadat, dalam bentuk pasal ibadat peribadi bu jadi banyak daripada ramai-ramai. Hak pasal ramai-ramai apa ramai-ramai pasal semayang jumaah, semayang tarawih dan sebagainya. Tapi amal peribadi tak mesti katanya dalam bulan Ramadan saja. Iktikaf boleh tiap-tiap masa. Masa kita duduk dalam masjid ni. Masa Pak, aku niat iktikaf kerana Allah. Walaupun kita duduk saja, boleh pahala kepada kita. Apatah lagi kita ambil Quran baca, zikir, istighfar, doa dan sebagainya. Anilah. Ambil satu perkataan akifin. Itulah. Nah, lebih kurang apa yang diterjemuh dalam 4 ayat pada pagi hari ini. Lepas itu insyaAllah kita sambung semula ayat yang ke-92 dan seterusnya. Tak lama dah nak habis lah. Kisah hubungnya dengan Nabi Musa dengan Bani Israel. Bawa lepas pada ni ayat 100 lebih-lebih sikit. Hal lain dah. Hal kehidupan manusia. Hal kera'ah. Hal manusia apa? Tak seterima ajari Allah.
kisah Nabi Adam yang Allah Ta'ala bubuh dia, letak dia di dalam syurga. Lepas tu banyak lagi lepas pada ni hubungnya dengan cara hidup yang Allah Ta'ala aturkan kepada kita. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.